Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang masih setia nonton video ini, dan buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, langsung ke topik hari ini, saya ingin berbagi informasi tentang trik ya, bagaimana nih cara untuk mendownload cara mendownload video ya, video dari YouTube ya. Mungkin bagi kalian yang masih bingung bagaimana nih cara untuk mendownload video dari YouTube, nah saya akan berikan caranya tanpa aplikasi ya teman-teman. Nah langsung saja, ini kita sudah buka video YouTube-nya dan kita ingin mendownload misalkan video misalkan kucing ya, kucing lucu misalkan, kucing lucu ya, kita sudah buka nih. Nah kita mau download ini ya teman-teman. Keramas sering, hati-hati rambut kering. Kita mau download ini. Solusinya Elips ya, misalkan ini mau kita download ya, aku aduh ini masih iklannya. Nah, oke. Okay. Nih. Misalkan ini wow, lucu nih, lucu banget nih. Aku mau download nih. Nah, ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Kita postkan saja. Kemudian di sini ini ada tulisan youtube.com watch bla bla bla. Kan. Kemudian di sini di tulisan di depan YouTube itu kita klik ya. Kita klik, kemudian kita klik ya di sini ya. YouTube. Kemudian tinggal kita kasih SS, namanya SS, nah, S kecil ya, ada dua. Kemudian di enter. Nah setelah itu masuk ke namanya online video downloader. Nah ini nanti di sini ini ada video kucingnya. Nah kemudian di video ini ada download, kemudian MP4. 720 ini kapasitas formatnya, kalian bisa 360 atau 720. Kemudian yang more ini adalah untuk yang tanpa suara, jadi kalian bisa download tapi tanpa suara ya teman-teman. Ini banyak sekali nih tanpa suara, yang 1080, kemudian ada yang 720, kemudian ada yang WPM gitu ya. Nah, kita pilih yang ada suara.